Kita lagi antri teman-teman. Hari ini cuacanya cerah. Ya. Ini kita dari rombongan Family Mart. Barisnya 22. Dalam kapal sebelum berangkat. Di
Di sini ada persewaan sepeda. Ada juga becak. Itu becaknya cuma kelihatan dua. Ini pemandangan di tepian laut. Di sepanjang jalan banyak pohon bunga yang bagus. Ini kita lagi jalan mau makan siang dulu teman-teman. Habis sini kita baru keliling. Isi bensin dulu biar kuat. Ada penjual ikan asin di sebelah. Hai. Ini lagi jalan menuju restorannya. Halo teman-teman, ini sekarang lagi persiapan mau makan siang. Ini ada Bukaci Istiqomah. Ada Mbak Endang. Halo Mbak Hijau, hadap sini. Ini tetua kita Mbak Eli. Ini Mbak Cindy Kampret. Mbak Metina. Halo. Ini Susan. Anaknya nangisan ini. Lagi makan. Public toiletnya sebelah sini. Depannya ada lapangan basket. Sebelahnya itu kayaknya adalah kuil. Lagi siap-siap mau foto bareng di depan kuil. Thank you.
Masuk ke dalam. Ini buat kalian yang punya pasangan, bisa gembok nama pasangan kalian di sini. Ini banyak yang lagi foto-foto. Ini kita di dalam tempat gembok cinta namanya. Susan lagi sibuk foto. Itu ada Mbak Cindy di sebelah saya. Kita sekarang jalan di tepian pantai. Baru foto-foto. Ini nunggu teman-teman yang lain foto-foto. Ada yang suruh selonjor, ada yang suruh berdiri, ada yang suruh mereng. Keseruan kita libur di Ciumcau. Tuh di balik layar berfoto. Thank you.
Ini pemandangannya teman-teman. Hiking dulu 2 jam. Baris rapi di jalan cor-coran. Ikuti kepala rombongan yang bawa bendera. Ini tepat masuk pada Allah ya. Kami suruh anak polisi maling ya. Ya orang anak polisi lah. Sopo tuh. Kita mau hiking ke Kwan Yam Temple. Belakang masih banyak. Jalannya menanjak. Nah, kita naik tangga, menanjak ke atas. Ini pemandangan di bawahnya. Depan saya Mbak Eli, buka Cistikomah, Mbak Medina. Masih nanjak lagi di depan sana. Udah mulai keringetan. Kata mbaknya di belakang juga keringetan. Weh, masih semangat anak-anak? Masih. Ini sepertiga perjalanan atau setengah perjalanan. Masih setengah perjalanan lagi. Ya Allah Gusti, nggawa kacamata ra ditinggo. Mereka lagi rembukan. Potoy, ya potoy, kapan-kapan ke potoy. Oke, makan dopong ini ki.
Sampai atas pendopo. Ini pemandu jalannya. Istirahat sejenak di pendopo sini, teman-teman. Yang mau foto, yang mau minum dulu atau ngemil dulu. Ada tempat duduknya juga. Kita makan buah dulu. Bu. Buah. Monggo. Monggo lagi, lagi. Monggo, Bu. View-nya bagus banget di bawah. Katanya ada bebatuan. Jalanannya ini turun. Kali kecil. Grup kita tadi kurang lebih ada 100 orang. Sebagian sudah ada di depan. Sebentar lagi kita nyampe bebatuan. Ini banyak juga warga Hong Kong yang hiking di sini. Oke, kita sekarang mau jalan menurun, teman-teman. Jangan lupa cincinkan rok Anda. Siu sama, siu sama. Baik. Hati-hati. Hai, siu sama. Lah kayak tinggal omongan sing tukang foto. Kamu mau. Wes mau dong. Wes dong aku iki. Eh ya wah kamu cok wantu. Mau tai, mau tai. Jane kok ning kono. Kamtim. Kamtim njin yo leo om tim. Ora lungo-lungo. Aku tak mau iki. Aku masih ada batu unik lagi di sebelah sini. Mana sih?
Lagi antri foto di batuan. Ini gitu. Nunggu teman-teman yang lain take foto. Baru giliran kita. Jalan pulang sekarang. Jam 4 kita harus sampai di pelabuhan lagi biar tidak ketinggalan kapal. Iya, tapi kan uang kita sudah masuk di travel, sayang. Bayar lagi gitu. Berarti kita jam 4 pilih hilang kok Pak Kapal. Yes. Kapalnya jam 4.40. Ayo bareng ini dengan Ayo. Makan malam dong. Makan malam. Mau makan di mana Mbak Eli? Makan di mana? Oh, you want to do it?